Okey, assalamualaikum semua. Bersama saya lagi Andy Beta. Okey, alhamdulillah kira hari ini Ramadan ke-12. Okey, dapat juga kita jumpa bersama lagi eh. Jadi hari ini saya nak santai je dekat rumah. Bulan puasa ni kan. Okay, cuma kat sini hari ni saya nak tunjukkan, sebab saya sendiri pun kira baru tahu juga benda ni. Okay, jadi saya sendiri nak cuba eksperimen. Kalau anda semua tahu eh, kayu sepang, kayu sepang ataupun kayu secang. Okay, boleh dapatkan, kita boleh beli dia eh, boleh dapatkan dekat kedai-kedai ubat Cina ataupun kedai-kedai herba. Memang ada. Macam ni saya sendiri pun memang saya beli dekat kedai Cina lah, kedai ubatan Cina. Kira sebeli air tu 50 gram dalam harga RM6. Ini dia. Ini dia rupa kayu sepang tu eh. Kayu secang tu. Benda ni dekat Indonesia memang top lah. Okay, dan kayu ni juga eh, sebenarnya memang dekat Malaysia pun dah ada dah lama dah. Ini kira sebenarnya dia kayu herba lah. Kayu herba yang mana daripada dulu kayu sepang ni digunakan untuk rawat contoh macam bayi ataupun badan panas kan, bayi kuning kan, kena kuning dia orang rebus kayu sepang ni, lepas tu mandikan, ada yang macam bila dalam badan panas kan, ada yang minum. Sebab kat Indonesia eh, sebab research sikit, kat Indonesia memang boleh dikatakan pengambilan harian, maksudnya sehari satu gelas dia minum. Dia ni macam teh jugalah, herba kan, untuk ada banyak khasiat. Okey, jadi hari ni saya nak cuba groom ikan menggunakan apa orang kata, kayu sepang ni, rebusan kayu sepang. Okay, sebab khasiat dia dekat sini memang luar biasa lah bila saya baca semua kan. Okey, jadi antara khasiat untuk ikan laga eh, khasiat dia dapat menyembuhkan luka-luka, dapat manaikkan warna, sama juga macam sisik ataupun daun ketapang fungsi dia. Cuma saya sendiri belum guna, jadi hari ni saya nak guna rebusan kayu sepang ataupun secang ni. Okay, jadi kat sini saya nak tunjuk, ini ada contoh air perapan, air biasa, air perapan, dan ini ni dia secang. Boleh nampak eh, sepang atau secang yang mana sedang rebus, memang warna dia memang merah. Memang warna merah. Okey, memang kat sini saya dah rebus, jadi saya dah tunjukkan anda semua. Okey, jadi saya nak cuba eksperimen, dan kat sini ada tiga ekor ikan betta kesayangan saya jugalah, berlainan jenis ni. Kat sini ada Iron Man, ada Candy dan juga ada Avatar. Okey, jadi saya nak cuba eksperimen ketiga ekor ikan ni, kita letak dalam rebusan, bekas rebusan air sepang ni, kita groom dia selama seminggu, kita tengok hasil eksperimen ni macam mana. Ni dia eh, antara ikan yang akan saya eksperimen. Okey, saya cuba pasang lampu kejap. Okey, ni dia. Okey, ni saya ada Avatar. Okey, anak Avatar eh, yang mana berusia 2 bulan. Okey, nampak eh, dia masih belum pecah lagi dia punya colour dia. Okey, saya ada anak Avatar. Okey, dan yang kedua saya ada ni, Candy multicolor. Ni saya ada Candy ni eh. Okey, saya ada yang okey, yang ini berusia 2 bulan juga. Sama juga macam Avatar tadi eh. Okey, kita cuba tengok. Okay, dekat sini warna dia kalau pasan, dia baru nak keluar. Dia punya merah dia, dia punya warna hitam dia tu dekat badan, dekat body dia tu. Okey, boleh nampak eh. Okey, dia masih baru nak mula keluar. Nak belajar keluar eh. Okey. Masing-masing berusia 2 bulan. Ni eh, 2 bulan juga. Okey, dan ini berusia 3 bulan. Ini orang panggil Iron Man. Ikan viral tu nampak. Okey, ini pun masih belum full eh color. Ini saya punya sahabat daripada Penang. Sahabat saya daripada Penang hadiahkan saya ni. Okey, dia suruh saya groom. Okey, nampak. Okey, masih belum full color eh. Okey, kat sini ada 3 ekor Iron Man. Okey, Candy daripada Line Candy Galaxy dan juga Avatar. Okey, boleh katakan ketiga-tiga ni ikan ni lah,
ikan trend masa kini lah orang kata kan. Okey, eh, kita mulakan. Okey, saya akan ambil Iron Man. Ikan masa kini kan viral, eh. Okey. Saya akan letakkan dalam bekas ni. Bekas yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Okey, ni saya ambil risiko, eh. Saya letakkan ikan kirikan kesayangan saya lah, seekor ni je, eh. Okey, mudah-mudahan tak ada apa-apa yang berlaku, eh. Okey, memang dia ada dalam ni sekarang, boleh nampak dengan jelas. Okey, yang kedua. Ikan seterusnya, yang kedua. Okey, ini pun antara ikan yang mana saya nampak potensi, eh. Saya ambil risiko untuk groom juga. Okey, antara dia yang paling size lah, ada size kat dalam spawn dia. Okey, saya letakkan juga. Dan ketiga, avatar yang mana sama berusia 2 bulan. Okey. Mana dia? Macam tak nak je ni kan. Okey. Okey, ni dia. Okey, ni, eh. Warna pun macam dah mula nak pecah. Okey. Dia boleh nampak, eh, ketiga-tiga bekas memang saya dah isi. Okey, ni dia dengan air yang agak warna merah, memang pekat warna merah. Kalau nampak. Okey, ni air, nampak perbezaan dia. Okey, ni saya guna garam kuning. Okey, dan ini warna merah, eh. Saya guna kayu sepang. Okey, jadi jom kita ambil ketiga-tiga. Saya akan susun dekat sini. Jadi dekat sini saya akan cuba untuk minggu pertama ni, eh, saya akan guna makanan yang sama untuk ketiga-tiga ni, pellet. Saya nak tengok macam mana hasil dia. Okey, ni, eh, Iron Man, Candy dan juga Avatar. Okey, ni dia, alhamdulillah, eh, dah selesai saya ni eksperimen ikan-ikan ni, kita letak dalam air ni. Okey, jadi saya pun risau juga sebenarnya. Ni kira memang antara ikan kesayangan saya, kan. Iron Man semua, kan. Avatar pun ada. Okey, jadi Iron Man ni kita tengok nanti macam mana proses dia bertukar color ni. Memang kata sekarang ni kita nampak memang dia aktif, eh, kat dalam ni. Memang aktif. Cuma kita biarkan dulu selama satu minggu. Jadi kita tengok hasil eksperimen menggunakan kayu sepang ni ataupun secang ni macam mana hasil dia. Jadi orang kata kayu ni saya tengok dalam ni, eh, kalau pasan memang saya ada letak serpihan kayu sepang atau secang juga, supaya orang kata apa, nak bagi air tu lebih mengeluarkan color dia tu, warna dia tu. Sama juga macam kita guna daun ketapang, kita akan letakkan daun ketapang dalam kita punya tank juga, kan. Okay, jadi saya akan buat macam tu juga. Okey, jadi kita tunggulah hasil selama satu minggu macam mana. Jadi pada anda semua, eh, jangan lupa share video ni, jangan lupa like dan subscribe. Okey, assalamualaikum.